guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, dan di sini ada beberapa barang yang harus dibawa oleh pilot saat berada di balon udara. Nah, ini navigatornya atau GPS pada zaman dahulu. Ini juga, aku tapi nggak tahu sih ini artinya apa. Pakai bahasa Jerman juga kurang ngerti. Setelah kami selesai di lantai 2, turunlah ke lantai 1 pakai runggang putaran. Lihat deh, itu lucu banget. Cuman nggak bisa naik ya. Waktu itu pernah ada bukan exhibition, apa ya namanya, kalian bisa tonton di sini terus bisa naik ke situ. Aku pernah lihat picture-nya. Katanya udah bisa jalan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Awas jatuh. Glinding, 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 dia glinding. Oke, hati-hati kata lo ya. Oh, coba kita lihat. Ini apa? Mengudara for 19 days, 21 jam, 47 menit. Keren banget sih, parah. Tuh. Wow, kalian bisa bayangin nggak, gemeter nggak sih kalau jalan-jalan keliling dunia pakai balon udara? Nah, tuh, ini rutenya, ya. Cuman dia nggak ngelewatin Indonesia, pas banget di garisnya sih, di atasnya tuh. Pergi. Nah, ini ada gambar karikatur lucu gitu. Jadi kan dia istilahnya mendarat. Nah, ada bear attack them. Terus beruangnya naik, akhirnya si pilotnya turun, beruangnya diterbangin. Ini nggak tahu entah gimana. Kalau si beruangnya itu mendarat lagi di Munich, di München, bakal apa, nyerang masyarakat di sana. Nah, ini juga ada lagi gambar. Ini kan diderek pakai apa sih? Sebuah kapal or something car. Gambarnya lucu-lucu. Dan ini lagi pakai binatang. Oh, nggak bisa dinyalain filmnya. Kita lihat lagi ke sini ya. Ini semua tentang balon gas dan udara itu. Oh, ternyata yang ini keren loh. Di dalamnya bisa buat tidur, ini buat perjalanan jauh deh kayaknya, dan bisa buat ekspedisi gitu ya, karena kan dia dipakai juga sebagai alat transportasi di dunia gitu, di Eropa kalau misalkan dia mau terbang ya. Cuman gitulah resikonya di attack sama para binatang. Oke. Kita lihat sini lagi. Oh my god, look at this. Malapetaka Kristarova tahun 1891.
balonnya mendarat di Prague. Tuh. Pecah. Ini lagi pecah. Ini di air sih. Di Itali, di lautan. Ngeri banget. Wow, ini juga kebakaran. Kebakaran tahun 1895 di Prancis ya. Terus ada yang meninggal tuh. Ini apa lagi? Ini juga jatuh. Ini ada yang jatuh, ada yang pecah. Ini kenapa lagi? Oh, terbalik. Ya, ini gambar-gambar ilustrasinya. Ini kayaknya kena angin ribut nih. Serem juga ya ceritanya. 1862. Itu belum ada pesawat ya? Ada apa enggak? Komen ya. Apalagi kalau musim dingin. Oh my god. Pasti ini banyak banget resikonya ya. Buat kalian yang nonton ini, komen ya di bawah kalian suka atau enggak tentang museum balon ini, dan apakah kalian pernah ke museum balon entah di kota mana atau di negara mana. Silakan komen ya. Oh, ini yang tadi aku bilang ya, seperti pesawat gitu. Ini apa? Kita lihat sini. Oh, ini gunung yang tadi nih yang aku naikin. Yang aku naikin. Yang di atasnya ada apa namanya? Balon udaranya. 1, 2, 3, tarikan. That shows how, like, if there's hot air inside, shows how much power you would need to bring it back down to like a rope. Quite heavy. Oh, okay. Ini apa? Ini sepertinya mesinnya juga ya. Banyak kok. Ternyata mesin balonnya itu nggak simple. km. Apa itu? Ini kayaknya penghargaan gitu deh. Nah, ini pemandangan dari dekatnya. Kita zoom. Wow, mewah banget dong. Oh iya, here. Ini benderanya Augsburg. Dan ini yang tadi aku shoot dari atas. Ini balonnya. Ini for real. Gila, ini bagus banget loh. Dan guys, ini ada beberapa portrait ya tentang balon udaranya dan beberapa koleksi yang bertemakan balon udara. Cute banget ya gak sih? Dan harga tiket masuknya ini cukup murah, 3,50 euro. Dan di sini banyak banget pengetahuan dan ilmu-ilmunya yang bisa kalian pelajari. Tuh. Dan ini apa ya? Society of Balloonists. Ada peti gitu. Lucu banget. Sayangnya nggak dijual. Oh, look at this.
Jadi ini pemandangannya ya, balon mania. Balon mania mantap. Oh, ini juga lampunya bertemakan balon. Oke, dan ini lantai dasarnya. Tadi aku coba cari toilet juga sekalian, ternyata dia Mamiya Museum banyak foto-fotonya gitu ya. Ini juga ada kalau kalian mau lihat video-videonya. Cuman di sini agak lebih dingin. Oh. Kayak gini aja sih. Wow. Anak kecilnya kayaknya seneng banget tuh. Nah, ini pertunjukan ya, yang tadi aku bilang ada di beberapa hari tertentu balon udaranya ini diturunin sini, mereka bisa lihat dan bisa kalian naikin gitu. Ya nggak bakal terbang sih, cuman ngerasain duduk aja di dalamnya. Katanya diri. Katanya ya. Sekarang dia jalannya kayak gitu. Dia dulu sebelum bisa jalan, jalannya pakai dengkul. Sekarang malah merangkak. Katanya kamu kan udah bukan bayi. Aduh. Rambutnya botak. Ini buat anak kecil. Cepat. Cus. Ne, ne, ne. Ne. Papa. Papa katanya, ada bilu. Oke guys, ini penampakan dari luarnya balon museum. And kita udah selesai. Katanya seneng ya. Happy kan kata Lea? Happy. Meh. Tired now. Too long. Too long. Jadi ini depannya mall dan kita akan ke mall. So guys, don't forget to subscribe, like, and comment. Tschüss.